ini sebenarnya Ken masih merasa bingung ya guys. Siapa sebenarnya geng anak motor yang berusaha untuk membuat agar Ken bisa masuk dalam suatu permasalahan? Ken benar-benar heran mengapa orang-orang tersebut benar-benar sangat menginginkan kehancuran bagi Ken. Nah guys, akhirnya kini Ken pun mulai menyadari bahwa hal ini mungkin saja dilakukan oleh Tante Emily. Apalagi Tante Emily telah memberikan ancaman kepada Maudie dan juga Ken, akan membuat hidup Ken dan juga Maudie sengsara dan akan membuat Maudie merasakan seperti apa yang telah ia rasakan. Nah guys, entah apa yang akan dilakukan oleh Ken untuk bisa tetap terus melindungi Maudie dari ancaman-ancaman yang telah ditunjukkan oleh Tante Emily ya guys.